Halo, jumpa lagi kita dengan Casual Gaming di sini, channel game kita sehari-harinya. Gimana kabarnya sahabat di sana? Baik-baik saja ya. Hari ini aku ada di PGR Cina nih, mau ngasih sesuatu, berbagi info. Katanya ada S-Rank Selector di banner standar yang menggunakan blue card. Nah, apakah betul atau tidak gosipnya? Yuk, mari kita cek langsung aja ke TKP-nya. Oke, kita langsung di sini ke banner gacha ya. Screen gacha di sini, dimana teman-teman tahu ya ada banner standar yang menggunakan blue card, dan di sini aku ada 12.000 blue card yang bisa aku gunakan untuk gacha karakter standar. Nah, karakternya seperti ini ya, A class semua, ada berbagai elemen, api, air, angin, tanah, bumi, semuanya ada. Nah, di sini kita katanya ada tombol yang untuk menambahkan S rank selector ya. Di sebelah kiri Nanoctis ada tombol plus. Mari kita coba cek apakah benar. Tuh, ternyata memang benar. Wow, di sini amazing ya. Di sini amazing sekali. Ini berbaris, silahkan kalian lihat, kalian cek semua S rank selector dari yang paling jadul sampai yang terbaru di sini lengkap kayaknya ya. Kalian lihat sendiri, pilih silahkan. Oh, ini bikin bingung ya. Di sini ada tiga dewa yang harus kalian perhatikan. Oh, dewa api, dewa petir, dan dewa fisikal. Oke, setelah berpikir akhirnya aku akan memilih Lucia. Apa pastinya ya, ini tokoh karakter yang sangat dinanti. Nah, di sini PT aku ada 8 ya, 8 PT di sebelah kiri bawah tadi kita lihat. Kita akan coba cek 10 kali dulu gacanya, siapa tahu kita beruntung. Harus ke 60, apakah di tengah bisa dapat ataukah tidak. Tadi BC aku yang 12.000, bukan BC ya, blue card ya. BC ya, ya benar, blue cardnya, bukan black card ya. Oh, dapatnya si Lee. Oke, aku pilih Lee sengaja karena aku tadi nggak ambil hyper real ya. Oke, nggak punya fire DPS. Sekarang aku di sini pilih si Vera aja karena nggak punya dark support ya. Oke, dapatnya apa? Nah, dapatnya Vera dan dapat dark support. Soalnya ini akunnya baru dibikin seminggu, jadi karakternya masih pada kosong ya. Oke, ini sekarang kita ada di PT 28. Kita akan gacha karakternya, ganti lagi ke Lee. Kita fokuskan di Lee saja karena benar-benar nggak punya fire DPS. Sementara Lee sudah mengalami berbagai upgrade dengan lab wiper sistemnya. Oke, ya dapat nomor 21 pastinya ya. Ini salah satu itu terbaik. Berarti nggak dapat Lee barusan. Oh, dapat ternyata. Berarti dapat dua kali ya. Dapat nomor 21 pasti ini. Wah, dapat Lee juga. Oke, ini beruntung kita ya. Next kita ke PT 38. Masih kita pilih Lee lagi ya untuk fire DPS karena tidak punya. Berarti pasangannya ada Lee, ada Sophia, dan satu lagi mungkin untuk defendernya kita cari tahu nanti siapa ya. Oke, masih dapat. Oh, malah dikasih Chrome ya, nggak dapat Lee masih dikasih Chrome. Oh, nggak apa-apa, memang butuh the support untuk Lightning, belum punya, Chrome juga belum punya karena ini akun baru. Oke, udah habis nih kita untuk black card 10-nya. Kita akan coba blue card ya, satu-satu aja kita coba satu-satu. Oke, masih ke PT 49. Kita coba satu-satu dulu aja ya, siapa tahu kita dapat. Kalau memang nggak dapat ya kita akan nguli dulu sebentar nanti. Oke, kita masih coba satu-satu dulu, soalnya kalau 10 kali udah nggak ada ya. Dan black card-nya juga tinggal 30 lembar lagi, sementara blue card-nya tinggal 1000 tadi berapa itu. Oke, kita dapat siapa nih? Dapat kuning, dapat. Oke, Lee emang ini yang di nanti yang diambil, soalnya nggak punya fire DPS. Sedang kalau mau milih siapa. Oke, intermezzo sedikit ya. Tadi dapat Lee berapa kali? Ini adalah layar monitor untuk upgrade sistem terbaru ya. Nah, di sini ada A5, A10. Oke, naik kelas, kita naikkan dia ke SS rank saja. S. Nah, ini kenaikannya. Oke, gacanya kita tunggu sebentar. Nah, ini masuk lagi ke S buat teman-teman biar lihat ya untuk mode terbarunya S1, S2, S3, SS3. Nah, di sini terus sampai mana dapatnya? Dan sampai di S6. Iya. Oke, kita akan lanjutkan kembali ke layar monitor gacha kita, ada di PT 54.
kita lanjutkan kembali ya. Oke, dapat atau enggak? Oh, masih belum. Ini kita coba lagi. Iya, masih blue cardnya tinggal 610. Tadi mengklaim beberapa item. Oke, nah, dapat Sarjan Noctis. Kita di PT 56 menuju 57. Oh, masih ini kayaknya burem, Mas, ini. Ini kita berhenti di 57. Kita akan nguli sebentar dan udah dapat. Langsung kita lagi coba set. Iya, masih. Oh, kayaknya harus ke ujung. Tapi nanti kita akan coba, soalnya ini baru pertama kali aku lihat ada banner S rank selector di banner standar. Ini udah 59, guys. 59 PT. Ini adalah tarikan yang terakhir ke 60 ya. Udah nol, semuanya udah habis, ambiar semuanya ya. Oke, kita akan tarik di penarikan terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar ada S-Rank selector alpha? Oh, langsung merah dan kita akan lihat. Oh, lala. Ternyata benar di sini dugaan, bisa mendapatkan Lucia Alpha Crimson Wave Thunderstorm. Iya, ini sang dewa petir kita ya. Oke, salah satu karakter yang paling ganas yang ada di PGL saat ini dari tiga dewa ya. Dapat chat semuanya nol ya, semua BC nol, black card nol, blue card nol, semuanya habis ya, ambles. Oke, di sini kita punya Alpha Thunderstorm. Ada Lamia juga. Ada nomor 21 Pirasa. Noctis apaan nih? Enggak kepake lagi ya. Tadinya kirain enggak ada S-Rank selector, jadi Noctis mau diangkat, tapi enggak tahu nih kalau udah kayak gini ya. Ya, serangannya tangan kosong. Iya, dengan serangan Horyuken. Nah, untuk physical kita pakai Lee. Kemudian untuk siapa lagi ya? Nah, ini untuk lightningnya kita pakai Alpha Thunderstorm. Nah, di sini juga ada si Lamia. Ini oke banget bannernya. Jadi kalau kalian yang punya blue card sekarang di PGR manapun, di hold aja dulu ya, karena ini hanya akan ada sekali saja. Setelah itu reset dapat, kalian nggak bisa memilih lagi, tapi ditarikan ke 60 dapat S ranknya itu secara random, nggak milih lagi ya. Oke, thank you yang udah nonton, sampai jumpa video berikutnya. Subscribe, like, share, and gaul. Bye bye.